Para usahawan industri kecil dan sederhana atau PKS dilihat antara golongan yang paling terkesan ekoran pelaksanaan perintah kawalan pergerakan akibat penularan wabak COVID-19. Selain berusaha mencari pelbagai inisiatif dalam memastikan kelangsungan perniagaan yang kini mengalami kerugian lebih 50%, ada antara mereka yang berharap pakej rangsangan ekonomi baru dapat dilaksanakan oleh kerajaan. Perbezaan antara sebelum dan sekarang, sekarang kita mengalami COVID-19, iaitu wabak coronavirus yang tidak dapat dielakkan. Jadi peniaga kecil ataupun sederhana mengalami kerugian separuh daripada jualan ataupun keuntungan bulanan kami lah. Jadi di kes ni kami mengambil inisiatif untuk membuat jualan secara online, iaitu Facebook Live, Instagram dan lain-lain untuk membiayai gaji-gaji pekerja dan juga sewa kedai. Jadi seperti saya beritahu, pengguna atau di luar sana okay, telah melimitkan pembelian jualan kami. Jadi kami mengharapkan pihak kerajaan dapat memberi sumbangan ataupun bantuan dari segi kewangan sementara COVID virus ini masih lagi berterusan. Keluarga kami memang bergantung untuk pendapat untuk menjalankan kehidupan harian kami 100% atas perniagaan ini sahaja, pendapatan dari perniagaan ini sahaja. Jadi semenjak MCO dilancarkan, pendapatan kami dah jadi 0%. Sebab all the customers who have ordered from us, they have cancelled all their orders. And it has brought a very heavy impact on our daily life. So usually our income is in the range of 800 to 1K per week. So for the past 2 weeks, memang income kami dah jadi 0%. Jadi ini memang membebankan kehidupan harian kami, keluarga kami juga, sebab anak-anak memang all our 3 kids are also studying and they're also all back home. So it's really a financial crisis for us also at the moment. Contoh macam kita orang food truck ni, kita orang operate malam je, kita orang punya food truck. So sekarang ni malam memang tak ada keluar. So semua food truck memang tak ada terus. Memang tak operate langsung. And semua saya punya kawan-kawan semua memang tak buat apa-apa. Memang tak operate food truck. So ini agak merisaukan kita orang semua lah. Actually kita orang quite risau and buntu. But as for me, kita orang sandedu, kita orang still supply. Kita orang buka Grab Food. At the minimal workforce, kita orang buka kita punya Central Kitchen untuk delivery sahaja. And untuk sandedu, kita orang supply juga ke kafe-kafe, kek kepada kafe-kafe. So bila movement control order ni, kebanyakan kafe-kafe semua tutup. Mostly tutup. Jadi benda ni impact kita orang lah. So kalau before this kita orang supply kat few cafe. So sebab movement control order ni kosong lah. Kita tak ada, kita punya kek yang kita supply untuk kafe-kafe semua dia berhentikan. Sekarang ni niaga bungkus je. Bungkus taklah banyak mana sebabnya orang tak keluar. Kalau dulu dapat 1K, kalau cuti sekolah, sekarang dapat 200 pun susahlah. Sebab diorang semua tak mau keluar nak beli. Jadi saya terpaksa tanggung kerugian tu banyaklah. Nak bayar sewa kedai, gaji staff dan juga kepulauan rumah. Kalau berterusan macam ni memang susahlah bagi peniaga macam saya ni. Jadi saya minta pihak atasan dapat membantu peniaga-peniaga kecil macam saya untuk membantu apa yang perlulah. Jadi saya berharaplah pihak atasan dapat membantu daripada segi kewangan ke. Memang terjejas teruk.